ketika Ciu melawan nggak logika. Tidak ada di situ. Tidak ada di situ. Yang mana abone? Nah ini kena tilang. Nah, terus? Terus biar diambilin ini STNK-nya. Terus saya di sini. Kalau nggak balik jaminannya nyawa saya. Mas Pandu. Gimana? Kamu masih sadar ini. Beredar di media sosial video pemuda bicara ngelantur saat ditilang polisi di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada video singkat, unggahan pemilik akun Instagram ETXT dari Mabok menunjukkan seorang pemuda berkemeja hitam tengah berbincang dengan seorang anggota polisi lalu lintas atau polantas. Saat itu, ia terpaksa dihentikan karena melanggar peraturan lalu lintas. Melihat pemuda itu menanggapi dengan melantur, membuat sang perekam video bertanya apakah dirinya di bawah pengaruh alkohol atau tidak. Kemudian pemuda itu menjawab bahwa ia hanya minum sebotol Ciu dan masih sadar. Karena pemuda itu tak membawa HP untuk menghubungi orang rumahnya untuk diantarkan STNK ke tempat ia ditilang, para polisi itu pun menawarkan tumpangan ojek online. Tumpangan itu diberikan agar pemuda tersebut bisa kembali ke rumahnya untuk mengambil STNK lalu ditukarkan dengan surat tilang. Alih-alih menerima bantuan tersebut, pemuda itu malah menolak. Bukan tanpa alasan, ia enggan menerima tawaran dari polisi yang menilangnya lantaran tak mau terbebani dengan balas budi nantinya. Dikutip dari Kompas.com, Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan membenarkan adanya kejadian pemuda mabuk berbicara ngelantur ketika ditilang. Pemuda itu diketahui tak menggunakan helm dan tak dilengkapi surat-surat saat berkendara. Menanggapi pemuda itu dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol membuat petugas kepolisian berusaha merangkul pelanggar dengan memberikan surat tilang dan memberikan penjelasan. Pelanggar tersebut akhirnya dapat mengerti meski masih di bawah kesadaran. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.